dapat menyamakan kedudukannya, ataukah rekan Raja Asmi dapat memperbesar keunggulannya. Masih kali ini pertandingan seratus terus serangan kali Raja Asmi. Kalinya pun terjadi diambil oleh wasit Bapak Mahfud sehingga dia bertambah untuk Raja Indah. Masih kali ini Raja Indah mau setengah sangat cabut tinggal berba akhir kali ini akhir jumpa deh. Kali ini pun Raja Indah menyusahkan kali ini tiang. Kali ini apa yang terjadi? Nilai bertambah untuk Purba. Kali ini Purba 59 dari saudara bla bla. Tengah satu dia timah timah basuh. Kali Raja Indah menyusahkan dari Purba. Terjadi. Kali ini blokir-blokir yang bisa ditembus oleh cemas-cemas daripada Raja Indah sehingga dia bertambah untuk Raja Indah. Masih kali ini Raja Indah berasal terus saja dia timah-timah sudah lewat berba angkat balik keserangan bola yang dihalo keluar sehingga milik bertambah untuk berba. Masih kali ini berba nomor 5 berasal terus saja dia timah-timah sudah Raja Indah serangan angkat balik. Kali ini keluar cemas-cemas dari Taman Raja Indah sehingga dia bertambah untuk Purba. Masih lalu Purba belum setengah saja dia tinggal di tengah Raja Indah musuh serangan lewat menurut dia. Kali ini apa terjadi? Hakim garis menyatakan masuk sehingga dia bertambah untuk Raja Indah 3-1. Masih kali ini nomor 3 dari Raja Indah masih setengah saja untuk Purba lalu serangan anda kembali jual beli pukulan kedua klub kali ini sehingga nilai bertambah terus untuk Purba. Masuk kali ini nomor 10 si cangkung dari Purba yaitu bla-bla masuk tengah-tengah saja dia akan belakang bisa musuh serangan Raja Indah. Salah pengertian dari pemain Raja Indah sehingga jatuh bangun akan mengejarmu bola. Nomor 10 melalui tengah saja dia tinggi bla-bla amin terhadap amin nomor 10 kali ini blokir-blokir yang bisa ditembus oleh pemain Raja Indah sehingga diri bertambah untuk Raja Indah. Kali ini si kecil mulu yang lompat yang tinggi melakukan seri dengan masalah dia lalu secara kali ini apa yang terjadi oleh si cangkung nomor Purba 19 ini sehingga bertambah untuk Raja Indah. Masih kali ini Raja Indah masuk terang masalah dia terlihat dua pengamatan yang cukup sempurna oleh si cangkung kali ini sehingga dia bertambah untuk Purba. Masih kali ini nomor 3 si Purba waktu berapa mesinnya haji namun jangan jadi agar dia akan serangan tidak ada ya cengkebut apa yang terjadi pengembalian yang luas sempurna sehingga bertambah untuk Purba. Masih kali ini Purba nomor 23 lalu saya menang saja dia tengah jari tinggi agar dia akan serangan lalu apa yang terjadi kali ini serangan kali masih ke enak sekali masih menjadi jangkau kali ini angkat belakang tipis saja apa yang terjadi angkat kembali itu yang kesekian kalinya si gemuk kembali angkat belakang masih kembali si jangkau dengan lompatan kali ini tidak meternya masih menghalau di tipis menit sehingga ini bertambah untuk Raja Indah. Masih kembali sekutip lalu saya dengan saja dia angkat belakang musuh serangan kali ini berbahagia dulu kosong sekali teknik yang sempurna yang dilakukan oleh pemain-pemain Purba sehingga dia bertambah untuk Purba. Masih kali ini nomor 4 saudara bla bla berpurba mesetan tenang saja dia musuh serangan gendut agar balik apa yang terjadi kali ini sehingga dia bertambah untuk Raja Indah. Masih kali ini Raja Indah akan musuh di tengah tersangka dia timang-timang bola sudah kami akan kembali nomor 25 bisa dialog pemain Raja Indah menyusul serangan kali ini masih bisa dialog si gendut menyusul serangan Raja Indah sangat sekali melebar sehingga ini bertambah untuk Purba. Masih kali ini nomor 2 saudara bla bla nomor setengah saja dia tinggi tabla langgar Raja Indah menyusul serangan 3 meter si gendut tidak jadi tipu saja kali ini sempurna tipuan si gendut sehingga ini bertambah untuk Raja Indah. Masih kali ini nomor punggung 10 dari Raja Indah dalam setengah saja dia timah-timah bola dia sudah lewat ketutupnya tinggi di cangkung angkat ke balu abis si cangkung dihalo blokir 3 merapat sekali sehingga bisa ditembus oleh si cangkung sehingga bertambah untuk Purba. Masih kali ini nomor punggung 9 Purba nomor 1 tenang saja dia tinggi dapat merah abis jadu gantian dibuka ini abis jadu si cangkung kembali agak belakang masih kembali ke kali ini awet jadi angkat si cangkau kali ini tipu saja kali ini kembali awet jadi kali ini nomor 11
apa yang terjadi si jangkau oleh pemain Berapura, angkat belakang, pengamatan si gendus, kali ini, apa yang terjadi, tim saja masih kali ini, tim sebelumnya, masih jadi, masih kembali si kejangkau. Pengakhiran yang cukup sempurna sehingga ini bertambah untuk Purba. Nah sekali ini bertambah tentang saja dia agar kembali muncul serangan Praja Indah melalui negeri Musra. Masih kali ini agar kembali kali ini. Salah pengertian antara pemain-pemain Purba sehingga ini bertambah untuk Praja Indah. Masih kali ini Praja Indah melalui serangan saja dia agar kembali nomor 5 Semarang Cicago. Sangat cantik dari batas cangkuk kali ini tujuannya sehingga ini bertambah untuk Purba. Masuk kali ini nomor 5 si Purba ini yaitu melaksanakan tengah saja dia tinggi tapi akan kembali menyusul serangan Praja Indah si Gendut. Kali ini melebar cuma sanksi Gendut sehingga ini bertambah untuk Purba Putra Danabi dengan rekan putra dari Marga. Kembali masih kita lihat di lapangan. Masih kali ini bola tugas dari pemain-pemain dari Praja Indah. Kali ini Praja Indah nomor 3 yaitu saudara Praja masuk tengah saja dia tinggi datang bola terima oleh Purba akan oleh musim kali ini si Cago bisa dialog kali ini masih Gendut kali ini 3 meter sempurna apa yang kali ini si Cago kembali. Apa yang terjadi kali ini sudah susah payah pemain Praja Indah untuk mengejar bola di mana pun berada tetapi bisa dihalo oleh pemain Purba kali Purba melaksanakan kali Praja Indah apa yang terjadi dibiarkan begitu saja tetapi bola memang keluar sehingga dia bertambah untuk Purba. Kali ini si Cangkau langsung tengah saja dia tinggi datang pula pengamatan sempurna dari Praja Indah kali ini apa yang terjadi masih meraja di Burnet sehingga ini bertambah untuk Purba. Bila ya kembali masih si Cangkung nomor 10 dari Purba yaitu saudara Blabla melakukan sayur tengah saja dia tinggi datang dua nomor 5 Ahmad Jalil seperti ibu saja masih bisa dia halo pemain-pemain Purba tipu kembali dari Praja Indah agar balik kali mendorong serangan daripada Purba melalui gol. Cukup cepat dan cukup cantik peragakan oleh pemain-pemain Purba sehingga ini bertambah untuk Purba. Masih kali ini si Jangkun dari Purba yang senang saja dia tinggi datanglah kali ini akan tadi kali ini akan kembali amal Praja Indah menyusul serangan cukup sempurna bola yang sangat mudah untuk dikembalikan sehingga ini bertambah untuk Purba nomor 10 Jangkun yang senang saja dia angkat langsung serangan kali ini Praja Indah penempatan yang cerdik oleh pemain Praja Indah sehingga ini bertambah untuk Praja Indah. Masih kali Praja Indah melakukan saja tinggi tabla akan kembali Purba melakukan serangan kali ini apa yang terjadi hakim harus menyatakan keluar sehingga ini bertambah untuk Praja Indah. Masih kali ini Praja Indah melakukan serangan dia tinggal mencoba angkat belakang Purba musuh sangat sangat kosong kembali blokir-blokir tertipu dari Praja Indah sehingga ini bertambah untuk Purba. Kali ini Purba nomor 23 saudara Blabla terang-terang saja dia dengan jamin tinggi jangan selatan amat jadi tim saja kali ini Praja Indah berserangan melalui 3 meter masih meraja di net 3 meter dengan cegu yang tinggi sebelah dengan jamin tinggi yang akan belakang masih berserangan Praja Indah kali ini bisa dihalau oleh Purba apa yang tadi tipu kali ini si Gendut tertipu oleh pemain-pemain Purba sehingga dia bertambah untuk Purba. Masih kali ini Purba nomor 23 kami selalu tenang saja dia tim-tim bola dia dengan jaring tinggi sudah lakukan tetapi sangat lemah sehingga meranjak di kubu net sehingga dia bertambah untuk Praja Indah. Masih kali ini si Gendut tidak usah tenang saja dia tinggi dalam lapis mampu Purba mencuri serangan kembali teknik-teknik yang disuguhkan oleh pemain Purba cukup sempurna sehingga mengecap pemain Praja Indah segitu ini bertambah untuk Praja Indah. Masih kali Praja Indah masih terasa akan si Gendut akan diserangkan kali ini apa yang terjadi salah pengertian antara pemain Praja Indah sehingga ini bertambah untuk Purba 23-13. Masih kali ini Purba masih terasa akan dimasuki Gendut apa yang terjadi pengembalian kesempurnaan dengan si Gendut segitu bertambah untuk Purba 24-13. Masih kali ini Purba musuh serangan kali ini terjadi musuh serangan si Gendut Praja Indah
Kali ini apa yang terjadi? Cemesan gak kilat menyambar, tidak bisa dikembalikan sebentar oleh pemain Purba. Seketika bertambah untuk Braja Indah. Masih kali ini Braja Indah menyerang saat ini sudah terlalu kurang. Apa jadi? Kembali masih bisa ditukar kali ini kurang sempurna. Terjadi rapersat.